Halo semuanya, ini sekarang kita mau bikin bel rumah. Alat yang digunakan ini bel, ini bisa dibeli di toko listrik, harganya 27.000. Kabel sama saklarnya. Ya, ini gunting, obeng, lilin. Nah, ini ujung kabelnya disambungin dulu. Biasa caranya dibakar dulu. Contohnya nih, dibakar. Dibakar gini, dibakar, ini dibakar gini, cara manual, cara sederhana, dibakar, lalu pakai tang yang bagian ininya nih. Pakai tang bagian tepi tajamnya, jepit ini gini, tarik. Nah, kayak gini bagian dibakar, pakai tang sisi sini. Ini hasilnya kayak gini nih, di bagian sini. Lalu digunting. Nah, digunting. Terus diikatkan di sini ya. Gitu ya. Kalau udah jadi kayak gini, sambung. Nah, setelah terpasang, ini terpasang. Konsepnya adalah ini kotak bel. Ini terhubung ke si jaringan AC dengan dua jalur. Nah, ini adalah, nah, ini jadi adalah bel terhubung sama si AC, dan ini saklar terputus di tengah. Ini yang sini, dan si AC-nya ini kita bikin jalur lagi, motong dari kabel ini tadi.